Halo, kembali lagi di saya di Surabaya kali ini. Kita belajar lagi mengenai teknik tempat, yaitu belajar dengan metode DBS atau konsep-konsep dasar dalam metode DBS. Dalam metode DBS terdapat banyak modul dan kelas yang memiliki fungsi spesifik yang biasanya disebut metode DBS API atau kepanjangan dari Application Programming Interface atau pustaka standar atau standar library. Pada modul ini, kali ini kita akan hanya menjelaskan materi-materi esensial yang perlu dipahami pada saat kita bekerja di lingkungan Node. Dalam bab ini, kita akan membahas tentang konsep dasar dalam Node.js dan penggunaan modul-modul maupun kelas-kelas inti yang telah disediakan dalam Node.js. Dan pengguna, kita mulai dari materi pokok yang pertama, yaitu konsep dasar dalam Node.js. Sebelum melangkah lebih jauh ke pembahasan selanjutnya, pada bagian ini kita akan membahas tentang sekitar tentang konsep-konsep dasar dalam Node.js agar teman-teman dapat mengerti memahami cara kerja dari aplikasi yang dibuat menggunakan Node.js. Yang pertama yaitu pemrograman event driver. Dalam proses eksekusi kode, Node.js menggunakan mekanisme event driver. Dalam mekanisme ini, suatu aksi akan dilakukan ketika kejadian atau event tertentu terjadi. Mekanisme event driven terjadi pada umumnya digunakan pada aplikasi-aplikasi yang berbasis GUI atau pada saat kita menggunakan JavaScript untuk memanipulasi objek DOM atau Document Object Model di lingkungan web browser. Sebagai contohnya diubah, aksi biasanya ditulis dalam bentuk fungsi dan sering disebut sebagai event handler. Kode yang digunakan untuk menangani event tertentu pada saat aplikasi Node.js dieksekusi, Node.js akan menjalankan dengan loop dan aplikasi akan berada dalam keadaan diam sampai mendengarkan atau menunggu satu event terjadi. Sebagai contoh, ketika mendengar permintaan dari komputer klien, aplikasi Node.js akan mendeteksi permintaan tersebut sebagai event dan akan menjalankan fungsi yang dijadikan sebagai event. Hanya perhatikan contoh lain. Kita contohnya seperti ini. Dia punya skripnya seperti ini.
Habis.
coma on request. Tarik jendela ya. Kita membuat ambil dari kelas HTTP server. Kelas server yang berada di dalam modul HTTP dengan cara memanggil fungsi HTTP. Objek tersebut lalu mendengarkan permintaan yang dikirim melalui port 3000. Setiap permintaan yang akan menuju event request yang kemudian akan ditangani oleh on request. Ini menangani oleh exit ini menunggu. Selanjutnya kita akan belajar tentang kelas event manager. Node.js kelas event manager. Node.js memfasilitasi mekanisme event manager melalui kelas event manager yang berada di dalam Node.js. Event sebagian besar kelas di dalam Node.js merupakan turunan dari kelas event imager. Semua objek dari kelas imager dan kelas-kelas turunnya dapat memicu terjadinya event turunan tertentu, sebagai contoh CS Return. Begini ya, misalnya terus contohkan CS akan memicu event open ketika satu file membuka untuk dibaca datanya. Node.js mengizinkan kita untuk mendefinisikan event tertentu pada objek yang kita buat. Syaratnya, objek tersebut dapat dibuat menggunakan kelas event imager atau kelas turunan dari kelas event imager. Contoh, perhatikan perhatikan dia punya program ya. Begini ya. Contoh programnya.
banget mas. Masih kontak gitu ya, cari aja event. Pasti sama dengan komentarnya car object variable object ke sini tapi ini cuci ini ya. Berkomentar on object itu on buka kurung tanda petik 2 mulai koma function ini kita buka huruf rawa dan cek enak bukan di sini tapi di sini.
Kultur itu kerja di itu. Karena titik dua mulai kelihatan lagi dan aku juga bisa jualan itu pintar di bawahnya komen yang lupa dan definisikan mendefinisikan sistem selesai. Objek on function buka kurung perawat function dot log titik log terjadi dari
sama dengan 0, 120, I, 100, di koma, enter. Right. I tambah 1 tutup kurung tutup. Dari bawahnya objek ini selesai. Tanda petik selesai. Lalu kita coba jalankan bintang ini. Masukkan node, sistem berantem ya, sistem ini deh. Thank you.
sangat bagus nih itu. Ini ini sebenarnya di konsisten konsisten habis kontrol S ini si error ini habis ini si error sih ini si error ini oh ya, ini kita ganti isinya satu huruf besar. Nah, si tetap nanti kecil kecil ini kena tetap sebagian terlanjurnya sudah. Oh ya, ini juga salah. Ini yang besar. Saya jalankan lagi. Ya, terjadi. Makasih ya, atas itu. Pendefinisian pendefinisian isim di dalam objek dari kelas isim metode ini dilakukan menggunakan metode on. Metode on adalah metode yang diwariskan dari kelas isim metode yang merupakan aliran dari fungsi eksplisit image. Dengan demikian, penggunaan metode on di atas dapat diganti menggunakan kode berikut. Kita bisa ganti metode on ini dengan dari kode on. Ini kita bisa menggantikan dengan kode berikut ini. Kita praktekkan. Di sini on ini kita ganti dengan add. Ini
Tadi akan kita seperti ini. Tampilannya seperti ini. Untuk mengisi terjadi event tertentu, kita perlu menggunakan atau perlu memanggil method ini dan namanya nama event sebagai nilai parameter. Sebagai contoh, untuk mengisi terjadinya event mulai, kita perlu menulis kode berikut ini. Objek titik ini buka kurung tanda petik dua mulai tanda petik mulai tanda petik itu buka kurung. Jika teman-teman lebih memilih untuk membuat kelas baru turunan dari kelas event ini, maka kode di atas dapat ditulis dengan dengan kode ini diganti dengan 4 item naik sistem
Twitter. Ini tambah super. Parameter di bawah. Enter. Komentar. Membuat objek dari kelas main event. Thank you.
lagi jatuh ke bahasanya seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang booking I/O dan non booking I/O. Terdapat dua metode yang digunakan untuk melakukan operasi input atau output di dalam AWS. Dalam metode I/O, proses eksekusi kode akan dilakukan sesuai urutan. Ini biasa disebut dengan synchronous, sedangkan dalam metode non-docking I/O eksekusinya dilakukan tidak berurutan atau asynchronous. Untuk mengetahui kedua metode tersebut, perhatikan terlebih dahulu kode yang ditulis menggunakan metode docking I/O begini. Untuk dulu. Bagi blocking I/O yes enter control method
kan? Fungsi blognya maka akan tentunya akan seperti ini. Tentunya akan seperti ini. Perintah pertama ini merupakan logic I/O input I/O input output. Sekarang kita akan melihat kode program itu untuk non-blocking error. Nah, kita klik seperti itu. Oke. Kode programnya akan seperti ini. Kode program pertama di koma untuk set time out function
sekarang oke. Juga kurang berawal. Itu tulis sponsor. Develop. Perintah kedua. Kita masuk dengan 2000 di corner untuk konsol city club perintah ketiga. Nanti kita coba jalan kan. Ya, tadi kami dari kulit di penang bagi IOS untuk perintah yang tidak berurutan, berbeda dengan yang bagi IOS. Kalau non bagi IOS adalah perintah yang tidak berurutan agar lompat-lompat. Pada jendela layar kita menggunakan efek tingkat kedua yang berarti menggunakan set time out. Sambil menunggu waktu sudah selesai, Node.js akan mencoba untuk meninggalkan perintah-perintah lain yang dapat dieksekusi lebih dahulu. Demikian, fungsi sintak setai merupakan fungsi akan dipilih menggunakan node metode non-docking timeout. Sebagian besar standar yang berkaitan dengan I/O di dalam Node.js disiapkan dalam dua versi, yaitu versi untuk docking I/O dan non-docking I/O. Fungsi yang menggunakan metode docking I/O umumnya ditanda dengan asterisk yang berarti synchronous. Sebagai contoh, untuk membatasi pada kata kita juga dapat menggunakan metode blocking IO dengan memanggil fungsi if.read. Perhatikan contoh itu sebelum kita memastikan kita bagi di sebuah saya kita menggunakan metode pakai master buat masa yang sama ya. Jadi saya oke. Maksudnya kita jadi sudah kali. Thank you.
simpan ya, kita simpan di kita video ya. Ya, oke. Data itu hanya kita buat kita buat file baru, login ipod1.ts, enter. Ini tempat part fs itu betul. Data sama dengan terus. Buka kurun dan titik data titik F konsol. Thank you.
huruf, data, titik, selubung. Ada kesalahan.
bagusnya ini. Ini sebetulnya yang sudah jadi yang tadi nah ini ayo perkenalkan nama saya jadi semua satu lagi saya Suci saya sudah saya baca jika kita ingin menggunakan metode mendokum IO maka kita dapat memanggil metode file.read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 .
Ini perlu dipakainya. Tinggal masukkan. Air sama data. Bagus turun ke. Bisa. Kasih parameter F. Ini balikan. Kasih konsol. Data titik ini print parameter yang lupa digunakan sama koma. Kan di bawahnya.
Nanti akan tampil seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang fungsi kode. Dalam Node.js, kita sebenarnya hanya diimplementasikan menggunakan fungsi kode, satu fungsi yang digunakan sebagai parameter dari fungsi lain. Contoh, perhatikan contohnya. Kembali ke baru, tulis contoh. Kita buat function. Untuk right here. Turun 200 koma buka kurung kawal tanda kutip konten titik dua kasih tanda kutip dan HTML titik koma enter response right kurung tanda kutip dua baru kita kurung dan node A2 disuruh go enter parameter koma request and request
Berarti kan kode delay function undeclared, function undeclared dijadikan sebagai fungsi callback pada saat memanggil metode on dari objek server sebagian besar fungsi callback yang digunakan di dalam Node.js adalah fungsi tanpa nama atau unicorn function. Dengan demikian, kode layar ini dapat kita tulis berarti dia punya kode ini bisa mengganti dari tanpa nama ya. Kelihatan tanpa nama. Kodenya seperti ini. Kode ini kita ganti ya. Oke. Ini kompak ini. Ganti dengan fungsi program enter. Buka kurung berapa? Konten kita ini kita lagi respon baik parameter titik A2 seperti ini. Oke, sekian.
penjelasan dari saya tentang konsekuensi kata dari murid broadcast. Terima kasih.